Oke, kali ini saya akan mereview mesin las mic dengan big capacity atau kapasitas besar ya. Mesin las mic ini buatan dari Malaysia atau negara Malaysia dengan kapasitas yang besar, dengan tipe TA501i 500 ampere. Makanya di sini untuk mic tosnya itu menggunakan merek Binzel yang kapasitasnya sampai 500 ampere ya, atau kapasitasnya itu reelnya di 500 ampere ya. Di sini ada logo Binzel ya, Binzel yang memang sudah terbaik untuk aksesoris dari welding machine ya. Untuk pemasangan atau instalasi dari mesin las mic ini, yang pertama itu kita harus pasang feedernya. Nah, di sini ada kabel feeder yang langsung ke feeder. Nanti saya akan jelaskan untuk pemasangan di atasnya. Terus ini untuk kontrol feedernya. Terus yang sebelah kiri, paling kiri itu untuk head clamp ya. Dan head clampnya itu kapasitasnya juga sampai 500 ampere ya. Ini head clampnya sampai 500 ampere. Untuk panelnya ini sangat mudah dipahami dan sangat mudah dioperasionalkan ya. Di sini ada pengaturan untuk current ini dan pengaturan untuk volt ya. Dan untuk sebelah kanannya di sini untuk cek gas, karena mesin las mic ini menggunakan gas CO2 ya. Terus posisi tombol untuk creater ya, posisi off dan posisi on. Di sini wire diameter bisa menggunakan 1,2 mili, 1,4 dan 1,6. Jadi wire yang terkecilnya menggunakan yang 1,2 mili ya. Untuk wirenya ada dua tipe, menggunakan solid wire di sini dan plug score ya. Jadi bisa menggunakan plug score. Untuk di bagian feedernya, bagian feedernya ini untuk kecepatan wirenya dan ini untuk volt ya, pengaturan voltnya. Dan ini adalah incing ya, yang fungsinya itu untuk mempercepat wire keluar ketika instalasi pertama kali ya. Ini ada logo WIM ya. WIM itu singkatan dari Welding Industry Malaysia ya. Terus untuk bagian belakangnya, ini untuk control feeder. Ini sebagai gas ya, gas CO2. Dan ini untuk torsnya ya, untuk torsi. Oke, untuk bagian feeder, ini bagian feedernya ada di bagian dalam di sini. Dan satu lagi untuk motor feedernya di sini. Ini rollernya menggunakan yang tipe V. Yang tipe V dan ukurannya itu paling kecil 1,2 di sini dan 1,6 ya. Ada dua feed roller supaya lebih maksimal dalam menarik wire yang ukuran besar yang beratnya bisa sampai 20 kilo ya, 20 kilo. Oke, kita coba on mesin. Ini on off dari mesinnya.
saya akan buka untuk bagian samping sini ya, untuk melihat cara kerja dari mesin las ini ketika digunakan untuk welding ya. Untuk hasil pengelasannya cukup bagus sih. Hasilnya tuh sangat sempurna sekali ya menggunakan mesin tipe ini. Ini saya menggunakan yang Critter Off di sini. Untuk pengaturan ampernya bisa dilakukan di sini ya. Di pengaturan voltnya atau ampernya, seberapa tebal dari material yang akan dilas ya. Ini untuk kecepatan dari wire-nya ya. Jadi mesin ini mesin 3 fas ya. Jadi 380 volt. Dengan daya listrik kurang lebih sekitar 9000 watt.